Ya guys, selamat pagi, jumpa lagi, ketemu lagi bersama saya Rico Bumen. Buat yang baru nonton, selamat pagi, siang, sore atau malam, bagaimana kabar kalian semua? Semoga saya selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pagi hari ini ngelanjutin video kemarin ya. On beat di pagi hari tadi pagi bangun jam 5 tapi tidur lagi, terus on jam 7. Nah, ini baru dapat satu dari jembatan 5 ke pasar pagi Asetkan ya guys ya. Nah, ini ongkirnya 10.400. Ini aku lagi nunggu orderan ya. Semoga Riri dapat banyak. Kalau saya habis subuh jangan tidur lagi. Cuma karena badan saya capek, alhasil ya bangunnya agak kesiangan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ini sudah dapat 5 orderan. 56.000 tadi di cancel sama orang yang nggak bertanggung jawab. Kemayoran arahnya ke Trisakti 7 kilo lebih malah di cancel. Ya sudah, alhasil biasa kalau udah di cancel ya melempem satu jaman. Dan ini saya di Kepu Selatan depan Prima Grapia. Saya mau sarapan dulu di Soto Gombong Karombae. Sotonya enak, kacak kakek bang. Kok malah mau baca, kurang itu. Aku mau menikmati sotonya soalnya. Nah, oke, kita makan soto dulu sarapan. Oke, sekarang ada ekspres ini tapi bentuknya makanan ya guys ya. Ini cara menuju Tower D yang ada di apartemen Ibai Duit. Nah, mantap. Nah, ini saya ngonten pakai HP. Ini goyang-goyang apa enggak nih? Apartemen Green Bay. Mana tower C-nya? Ada takut. Boleh saya ambil dulu. Mana ya? Tower D. Oh, mantap banget. Yang orang permisi mbak, mau nanya tower D mana? Oh, yang tengah-tengah ke kanan. Oh iya, masih ya mbak. Mana? Sampai. Kok bisa nggak melihat? Aduh.
mana sih ya? Permisi, Pak. Mau nanya tower D mana, Mbak? Delta. Oh, iya. Iya. Delta. Oh, katanya sebelah itu. Ini G. G. Iya. Sana lah. Oh. Tadi kayak dari sana sebelahnya persis. Masih. Ya. Oh. Aduh, aduh. Ini nih ya. Kalau kita masuk sini susah. Pak, ini mau nanya tower Delta mana? Delta. Iya. D. Iya. Di mana belakang, Pak? Ini kan. Waduh. Belakangnya. Anaknya kalau abang mau desa lewat mall. Mana, Pak? Mall. Jembatan sama itu orang nah, Grab nih jembatan nih ya nyebrang sini nah. Sono kan kiri itu masuk ya. Mall tuh ya. Nanti keluar kalau dari tower D sana kan ya, nah tanya security kan, makanya aku kesini berkali-kali nanti kan nggak hafal yang lewat, masuk sini apa sih sana kalau lewat mall mesti bukanya akeh kayak Pak. Oh di lebih dekatnya itu apa ngasih mall buka jaket ya iya buka jaket ntar nanya lagi gitu ya. Enggak, pas keluar aja, pas itu kan masuk nih. Naik. Jembatan ke kiri dong. Iya. Nanti masuk mall. Iya. Nanti ke kiri. Kiri kita ikutin lagi jalan ke Moka Tower D gitu aja. Ya. Nah, nanti keluar ke Tower D. Pokoknya sana belakang ya? Iya, ini C nih, belakangnya. Oh. D. Iya. Jangan masuk mall. Masih ya? Iya. Aduh. Aduh. Kenyang, Bik. Aduh, sambil ngonten ya, guys ya. Tuh. Alhamdulillah tadi keluar jam berapa jam 7 dapat jam 8 jam 1 istirahat jam 4 mulai narik lagi sekarang udah dapat 120 nih ngantar barang harganya 18.000 tapi masuknya ke sini nih mantul. Nyimak pantan aja, gojek-gojek pada nggak mau. Ternyata tower dia di belakang. Mesti orang yang paham. Sama sini mesti nggak mau nih. Katanya deket tangga, deket tangga. Harga 18.000 perjuangan nih. Kan? Jadi nanya mbaknya tower D sebelahnya. Tapi telinganya buh berhubungnya apa? Mana nih? Tadi ya. Us dorong. Mana katanya nyebrang mall apa lewat sini Mbak misi mau nanya tower Delta mana? Hah? D tower D? Iya nggak tahu ya. Aduh itu di situ ada security Pak coba tes nggak ada kalau ada iya kosong salah di sini F ya F kan belakang katanya aku harus masuk mall terus nyebrang belakang oh, mana itu pintu. Mana sana oh iya. Masih ya mbak aduh aduh
Aduh, malah jalan-jalan ke mall, guys. Mana exit? Ini. Apa mana? Aduh, pusing ini kalau masuk mall. Coba saya tanya lagi. Mbak, Messi mau nanya Tower D mana, Mbak? Tower apa? D. Delta. D. Mana itu? Ya katanya nyebrang mall. Mana? Ya, sana. Ya. Biar saja. Masih ya. Jalan-jalan ke Tower D, muter-muter. Aduh, ya Allah, security-nya dengernya apa gitu loh. Mas, permisi, mau nanya, mau ke Tower D Delta G2. Ini malah muter-muter. Aduh, jangan. Mana ya? Buruk tuh. Mana? Bisa? Bisa keluar sana? Aduh, jalannya jauh banget. Mbak, Messi mau nanya Tower D mana? Oh, enggak tahu. Katanya nyebrang mall. Ini bisa keluar sini kan? Masih ya? Ya. Ya. Jauh ini dari parkiran motor sampai. Ya terlanjur. Ini mana? Sini apa mana? Tarik. Apa lewat sini? Kok nggak bisa? Aduh. Mana? Oh ya. Masih ya, Mbak? Mana lagi? Sini. Aduh. Pak, Messi mau nanya ke Tower D mana, Pak? Delta. D. D. D Tower D, Pak. Berarti sebelah situ, Pak. Mana? Aduh. Pinggir, kan di depan aku nanya ya. Mas, biar saya enggak muter-muter. Tower D mana? Kan ada 1 sama 2 ya, parkiran motor Grab. Ke sana. Di sana masuk ke D. D by D gitu. Sana. Aduh. Iya. Tuh. Ya mesti telinganya enggak dengar apa gimana itu yang di depan. Oke, katanya mungkin. Ya iya, di Delta. Mobil utama lurus ya, Mbak? Iya, lurus nanti ke kiri, Pak. Mesti kan mendingan aku parkir motor sini kan, ya? Iya, benar. Iya, makanya Panji, gunanya aku nanya di depan kan biar enggak muter. Nanya security kawasan. Depan. Security pakai baju. Yang pilot itu yang ngatur lalin. Diarahin ke sana makanya mesti biar enggak jalan jauh makanya aduh. Ini kejadian lagi muter-muter. Iya. Lamaan. Bisa di sini. Iya. Sini, Pak. Ini berarti aku turun tuh orang baju merah. Iya, turun. Terus? Kanan. Itulah Tower. Ada tulisannya? Iya. Yang sebelah sini apa seberang ya? Sebelah sana. Sana? Iya. Yaudah. Samping pokoknya satunya nih, Pak. Iya, yang ini ya. Yaudah. Kalau Tower D itu, biasanya di sini Dahlia. Oh. Iya kan, ini, kan udah naik parkir ya. Set yang tengah-tengah ke kanan. Nah ternyata G, ya kan? Iya kan, Mbak maaf ini Tower Delta bukan. Oh ini G, D mana? Sebelah ini. Gitu kan aku udah seneng. Oh iya berarti benar. Terus Mbak Tower D ini ya? Iya. D Delta bukan sana belakang. Iya kalau sebelah sana Pak itu iya. E F G H. Nanti coba aku pengen ngapalin dia mumpung. Ini B, B di depan sana. Iya, pokoknya dari skor itu masuk parkir motor. Ya. A. Ya, itu A. A. Sebelah sananya ini C. A, ini C. B, ini A, D. B, pokoknya B. A B C D. Oh, A B C. Iya, iya, iya. Oh, coba. Ah, kan B. D ya. Sini. Oh, dari sini B sini. Nah, ini nih yang ya, tadi kalau di game Bapak jauh memang. Bapak naik tadi kan ke tadi kan lewat Giordano tadi ya? Naik enggak? Yang bundaran yang dari sana itu Waduk Pluit.
ini ya sini apa mana? Iya di sini. Ya ini kan. Nah ini kan aku kadang kan ngantor sini parkir dulu. Nah nggak tahu ini tower ini sama ini makanya nanya. Kalau dek dekatnya mana? Sana G2. Ya ini kan G2 sana kan? Oh yaudah makasih. Nah naik pertama aku ke Edelweiss kan? Iya Edelweiss. Nah, Edelweiss sama enggak ya? Nanya tower di mana? Patungannya gitu aja tuh. Pak kalau udah. Iya nih ini ABC, penting. Nah ini ABC, yang F ya. Ini yang jalan kaki jauh banget ini. Pokoknya satu gedung itu ABCD. ABCD. FGH. Kalau tower LM beda lagi. JK, LM, JK di bawah sini Pak. Oh bawah ya? Di bawah mall. Pantesan aja Grab pada nggak ngabis. Iya. JK di timur, LM di barat. Nanti kayak gitu aja kalau ya, mau sini. Yang ngerti nih sekarang. Ini keluar mana kok? Sini apa sini? Bawah. Bebas. Nggak mau di sini nggak apa-apa. Bebas. Ya udah. Tapi nanti di Giordano. Ya sini aja. Enggak, aku tetap sini, enggak mau masuk mall lagi lah. Masuk mall aja enggak apa-apa, Pak. Nanti itu di Ducking itu. Di Ducking itu, Bapak keluar, ikutin aja apa itu jembatan itu. Nah, itu udah tower dari. Ini aja lah. Enggak enak sama orang mall. Malu. Apa, Pak? Sini aja ya. Turun kanan. Kan ikutin ininya aja turun. Jaket lepas, pasti iya. Dibolehin, Pak. Aku mah enggak masalah lepas-lepas iya. Itu. Masih ya. Iya. Masih ya, Mas. Aduh. Yang tower yang paling membagongkan. Laku atuh banget. Aduh. Keringetan, guys. Aduh. Jalan kaki jauh. Ini suasana sore menjelang maghrib. Aduh, satu kali orderan tapi lama banget, 18.000 nih. Duh, ya Allah ya Robi. Tower ya, pansan aja orang-orang pada nggak mau ke Green Bay narik barang. Sana ya, masuk ya. Tuh. Keren sih. Mana Delta? Tower apa gue cek? Yakin laku tuh ya. Oh ini Dahlia. Naiknya mana nih? Aduh. Oh naiknya lewat sini cuy. Wadidaw, sangat meribetkan sekali ini. Aduh, ini seperti ini ya kalau aku ngocol, nggak pilih Argo, nggak mikirin tempat. Ini kalau ngantar ke apartemen, apa mall, ini kayak gini nih. Oh, aduh. Kalau tadi aku nggak ngeliat tangga ini mesti udah muter tuh. Ternyata di situ. Aduh. Sangat melelahkan pokoknya aku sini. Seleh. Pak, ini Pak Tower B. Nanya susah banget. Oke. Oke guys, jadi dilanjut video yang kemarin ya. Tadi malam nggak habis bikin konten. Jadi alhamdulillah kemarin bangun jam 5 tidur lagi, terus on beat jam 7 dapat jam 8-an. Kelar nge-grab jam 10. Alhamdulillah dapat 15 orderan.
duitnya 189.900 ya, 190.000. 200-nya kurang 10.000 dan dapat poin 135, mungkin dapat 15.000. Ya, 215.000 berarti. Kalau nggak salah ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya kalau Grab itu bangun pagi-pagi insyaallah ada rezeki. Dan ini hari ini hari Jumat ya, aku bangunnya kesiangan, nggak kesiangan. Pokoknya kalau nggak tahu kalau udah kecapean apa tidurnya kemalaman itu aku nggak bisa bangun pagi-pagi banget. Habis itu tidur lagi, karena hari Jumat itu biasa resik-resik rumah, pokoknya banyak kegiatan lah, juga waktunya nanggung. Jadi kalau on beat itu hari Jumat biasanya aku habis sholat Jumat kayak gitu. Nah ini baru dapat 34.000 apa 44.000. Oke, kita lanjut sampai mana. Ya udah, seperti itu ya cerita blog. Dapat berapa-berapa disyukuri saja ya guys ya. Semoga videonya bermanfaat. Di mana-mana tempenan kurang atau kurang menang bahasa hukum baru menteri kukatu. Anginnya suander banget. Ini aku di Ancol. Oke, okay, bye-bye.